Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS udah buka grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 10. Yaitu tanggal 9 Mei sampai tanggal 8 Juni. Nah, apa sih grup itu? Grup itu adalah grup diskusi tentang saham, ya bagi teman-teman yang mau belajar saham bisa masuk ke grup itu. Terus juga ada grup rekomendasinya, jadi STS 10 dan STS 10 diskusi dan STS 10 rekomendasi. Oke, terus ada apa aja sih di grup rekomendasi STS 10? Nah, di sini ada menu scalping, menu swing pendek dulu ya, menu swing pendek di sini. Teman-teman yang mau ikut, di sini masih ada yang hold dan udah masih ada yang TP. Terus ada menu cicil beli di sini, ya rata-rata udah TP tapi ada juga yang masih hold. Terus ada menu scalping Mas Bro, rata-rata udah pada TP walaupun di bagian akhir banyak yang ada beberapa yang masih hold, ada 5 yang masih hold ya yang belum kita jual karena baru dibeli kemarin. Bagi teman-teman yang istilahnya pengen ngobrol-ngobrol saham dengan sehat dan ada menu rekomendasinya juga, Mas Bro bisa gabung grup STS 10, segera japri saya aja. Jangan sampai ketinggalan. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2, tapi sebelum itu kita akan lihat saham syariah dan syariah. Yang pertama adalah SMRA Summarecon Agung, di sini syariah, terus ases syariah ya. Udah sering kita beli, terus film ini nggak tahu nih. Film syariah guys, terus BNGA tentu nggak syariah. Jadi di part 1 Bank CIMB Niaga nggak syariah, terus di part 2 ada BHIT guys. BHIT di sini nggak syariah, terus Bula syariah nggak sih? Bula nggak syariah, terus ASLC ini syariah nih. Yang nggak syariah sih ASA, kalau ASLC syariah, terus JUS ya. JUS syariah, jadi yang nggak syariah itu ada BNGA, BHIT, dan Bula. Kita lihat part 2-nya, yang pertama kita bahas adalah BHIT guys. Nah, BHIT ini adalah induk semua MNC dan sepertinya udah bau-bau mau naik lagi. Nah, kita bisa mulai cicil. Enaknya cicil beli di mana sih BHIT? Kalau Mas Bro bisa dapat di 54 sih oke banget. Nah, Mas Bro antri aja di 54 atau kalau misal beli di 55 juga nggak apa-apa menurut saya Mas Bro. Nah, ini bisa mulai jadi watchlist untuk BHIT. Nih Mas Bro, udah doji 3 kali dan sekali naik lumayan Mas Bro, bisa 10% 2x kayak gini ya, candle-candle seperti ini kan naiknya tinggi. Nah, kita lihat di sini untuk BHIT laporan keuangannya apakah udah keluar. Kita lihat BHIT, nah minimal dapat besok di 55 lah Mas Bro, 55 bisalah antri di situ atau kalau dapat 54 lebih bagus lagi. BHIT ya, kita lihat BHIT di sini ada KK, APEP, APG 58 KK-nya, terus AZ 59, semua di atas masih aman Mas Bro untuk BHIT ini. Oke, kita lihat di sini untuk BHIT belum ada laporan keuangannya nih, kita nunggu-nunggu, tapi kita lihat di sini PBV-nya murah sekali ya 0,1. Nggak tahu kenapa Haritano itu membuat BHIT seperti ini. I don't know, padahal perusahaannya juga untung, equity-nya nambah terus, tapi kenapa sahamnya dibuat gocap terus? Naik dikit, guyur lagi sama dia, naik dikit, guyur lagi. I don't know ya, tergantung dia kepentingannya gimana. Beda banget ya sama MSCN, MSCN-nya sampai ke bulan. Ini mah tetap ditahan di bumi. Nah, targetnya kemana? Kalau misalnya masuk bisa dapat di 54, masuk bisa jual di 56. Kalau masuk dapat di 55, masuk bisa jual di 57. Itu sih targetnya untuk BHIT. Ya, TP-TP singkat buat scalping. Kita lihat saham yang berikut adalah Bola, guys. Bali United. Oh, Bali Bintang. Bali Bintang namanya. Nah, Bali Bintang ini juga udah mulai nih, guys. Sepertinya udah bentuk hammer 2 kali. Ini hanging man, ini hammer ya. Kayaknya memang udah nggak boleh dibawa turun lagi lebih rendah dari angka ini. Nah, kalau misalnya besok ini si Bola ini langsung hijau, open gap atas, Mas Bro bisa langsung ikut HK sih kalau saya seperti itu. Nah, masih bisa di HK, targetnya mungkin ya ke sekitar harga 400 lah untuk si Bola. Kita lihat di sini untuk Bola. Nah, targetnya sekitar harga 400 dan ini kurang liquid, Mas Bro mainnya sedikit-sedikit aja. 10 lot, 20 lot seperti itu bisa tradingan di Bola. Nah, bagi teman-teman yang besok mau ikut Bola, ambil di 384 sampai 386, TP di sekitar harga 400 lah kurang lebih di situ ya. Kalau IHSG merah sih biasanya naik tinggi untuk Bola ini. Karena di sini profitnya juga lumayan oke ya. Jadi 5,2B sekarang di 2021 naik jadi 191B. Artinya profitnya ini bagus ya, equity-nya juga naik. Fundamentalnya sih oke, lumayan oke sih si Bola ini Mas Bro. Bali United. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, goreng-goreng ini ASLC guys. Kalau saya sih daripada BHIT Bola, saya mending pilih ASLC Mas Bro. Kalau di part 1 saya milih ASES, di part 2 saya milih ASLC. Nah, kita lihat di sini untuk ASLC PBV-nya 11 kali, mahal ya.
Dan SLC ini adalah saham yang mengelola GBA, Mas Bro ya, yang mengelola lelang mobil GBA. Nah, kita lihat di sini untuk SLC. Anak usahanya si Asa. Nah, kita lihat di sini ada BQ. Ya, ini BQ yang main, Mas Bro, di harga 274. Ternyata 274 di atas, Mas Bro. Di sini ada BQ, AVG-nya di atas. Dia punya banyak banget, 13 miliar. Dan ya, targetnya mungkin ke sekitar segitulah untuk ini ya. Jadi big player-nya masih masih apa namanya? Seneng aja ngehold siasa. ASLC, sorry. Nah, ini juga udah bentuk higher ya, lower high ya gitu, apa higher low gitu ya. Higher low, dia bentuk higher low seperti ini. Harusnya sih akan bentuk higher yang lebih tinggi lagi ya. Seperti itu. Jadi, kita tunggu aja nih besok untuk ASLC ya. Harusnya besok hijau ya. Mungkin targetnya ke sekitar 250, 224 244 sampai 250 untuk target dari ASLC ini, Mas Bro. Nah, kalau main ASLC mending cuan bungkus ya. Jangan istilahnya ngehold aja. Tektokan aja di ASLC, Mas Bro. Enggak usah hold ya. Tak ini di sini arah. Saya waktu itu ngambil di ini belum arah nih tanggal 18 nih. Belum arah. Naik sekitar ya mungkin 20% berapa gitu. Pokoknya masih ada beberapa tek sebelum arah di sini nih. Nah, saya ambil di sini. Cuan banyak saya di tanggal 19. Mas Bro, ini waktu masuk rekom kalau nggak salah ASLC. Nah, ini semoga aja besok akan bentuk seperti itu ya. Untuk ASLC dapat sekitar 2-3% lah kurang lebih, harusnya bisa untuk ASLC besok. Next, kita lihat yang terakhir adalah JAS, guys. Nah, kita lihat JAS Niaga Telkomindo di sini udah mulai doji-doji ya. Di sini juga tiba-tiba arah gitu. Kalau JAS tiba-tiba naik tuh tinggi ya, tiba-tiba les gitu naik tinggi arah 3 kali. Bahkan sempat nyentuh harga 280 dan sekarang balik lagi ke 140. Oh ya, JAS ini juga akan reissue ya. Kayaknya sih fix, kayaknya ya. Yang kemarin sempat di ini, di apa namanya? Undur. Sekarang apakah fix? Kalau fixnya hari ini, kalau yang ini misal fix, berarti JAS ini akan reissue-nya itu kumnya tanggal 10, guys. Nah, besok kan tanggal 9 tuh. Hari Senin. Ini kan rekom hari Senin tanggal 9. Reissue-nya kumnya tanggal 10. Harusnya Senin terbang, harusnya. Kalau nggak Senin, ya Selasa terbangnya pas kum, seperti itu. Harusnya akan naik. Dan besok Senin harusnya bergejolak ya. Semoga kan bentuk seperti ini, guys. Naik tinggi sampai 10-15% gitu. Terus turun lagi nggak apa-apa. Ya, mending kita udah tipe gitu. Nah, targetnya kemana? Kalau saya sih, kemungkinan sih JAS kalau misalnya besok kocap naik. Kalau misalnya besok itu di HK banyak orang, ini akan berada di level di atas 150. Nah, mungkin TP-nya ya, kalau teman-teman yang mau JAS ya, TP di sekitar 160 lah, atau 150 sampai 160 lah, di antara inilah TP di sekitar situ, Mas Bro. Jangan buru-buru TP. Kalau JAS ini besok rame, jangan buru-buru TP kalau menurut saya sih. Kalau belum 10% gain-nya. Oke ya, untuk JAS ini Mas Bro bisa masukin watchlist karena dia mau reissue. Semoga reissue-nya nggak diundur lagi. Dan kalau nggak diundur harusnya akan terbang ya, karena dia kenapa ke saya apa namanya yakin kalau misalnya JAS ini bakal terbang, karena dia ada warrant. Nah, ada warrant. Kalau reissue yang biasa, terus pengendalinya itu mau makan semua reissue-nya, dia nggak mungkin nerbitin warrant. Kalau dia reissue terus nerbitin warrant, otomatis biar retail itu mau makan tuh reissue-nya. Biar retail mau nebus reissue terus dia dapat bonus waran seperti itu. Berarti kan perusahaan itu pengen retail nebus reissue. Dan di sini harga reissue-nya itu adalah 150. Mana nih reissue-nya, kita lihat di sini. Reissue-nya itu harganya 150. Mana toh? Ini ya. Nah, di sini ya harga reissue-nya adalah 150 dan sekarang harganya 140. Dan logikanya kalau nebus reissue di 150 tapi harga saham JAS-nya di bawah 150, kan retail nggak mau nebus walaupun dikasih waran juga dia nggak mau kan gitu. Nah, otomatis kalau memang perusahaan itu pengen retail nebus, harusnya membuat harga sahamnya di atas 150. Nah, itu udah jelas, Mas. Permasalah bisa masukin watchlist banget besok JAS Nita. Oke, mungkin itu cuma Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.